ketemu lagi di channel Calista Mesya Beraksi. Hari ini aku ada di Grand Residen Bekasi. Yuk kita ikutin keseruan kita hari ini. Ini tempat pembelian tiketnya ya guys. Aku mau beli tiketnya dulu. Papi aku guys yang beli. Kita tunggu aja di sini karena ngantri banget. Itu papi aku udah dapet tiket ya. Ayo kita masuk. Sebenarnya aku udah sering banget kesini, tapi kok ini beda banget ya. Udah direnovasi ternyata guys. Sekarang temanya bernuansa ke Korea-Koreaan. Berasa kita lagi ada di Korea guys, padahal bukan. Lihat nih guys, banyak banget pohon sakura dan gedung-gedung kayak di Korea. Lihat nih guys, rumah makannya aja seperti di Korea. Aku seneng banget guys ngeliat suasana yang baru. Semua terlihat indah dan sejuk di mata. Di sebelah kanan kita ada danau guys, yang menambah sejuknya pemandangan. Lihat guys, di sana ada jembatan. Jembatannya bagus banget. Lihat tuh guys, ada peta petunjuk arah. Tapi pakai bahasa apa ya guys? Pakai bahasa Jepang atau Korea? Gak ngerti aku juga. Lihat nih guys, di sebelah kanan kiri banyak banget yang jual mainan. Ih, ada boneka Barbie. Aku suka banget. Tapi aku gak boleh beli karena di rumah udah banyak. Di sini juga ada penyewaan kostum Jepang guys. Kostum Jepang apa kostum Korea ya guys? Nggak tahu deh, pokoknya antara kostum Jepang apa kostum Korea. Di sebelah kanannya ada patung burung yang cantik guys. Semua udah berubah, cuman singa ini aja guys yang masih ada. Singa Singapura. Lihat guys, sebentar lagi kita nyampe di kolam renangnya. Welcome to Jumanji. Kalian tahu nggak Jumanji itu apa sih? Yang tahu komen ya. Ini kita sudah ada di kolam renang. Semakin lama semakin hari, kolam renang ini semakin bagus aja guys. Makanya aku nggak pernah bosan datang ke sini. Ayo kita masuk, let's go. Sebelum renang, kita ganti baju dulu guys. Ini tempat penyewaan lokernya guys, tapi aku nggak pakai loker karena lokernya sudah penuh guys. Coba bayangin, padahal kita datangnya jam 8 loh guys, tapi udah penuh aja, apalagi siang. Rame banget kan di sini. Pokoknya tempat ini rekomen banget buat kalian yang mau renang. Aku sambil nungguin mama aku ganti baju. Kita tungguin aja di sini guys, biar mama aku nggak bulak-balik.
Lihat nih guys, permainannya banyak banget kan. Pokoknya kalian suka deh. Mulai dari perosotan pendek sampai yang tinggi. Pokoknya semuanya ada di sini. Tadinya aku mau naik perosotan yang tinggi, tapi aku ragu-ragu guys, aku takut. Di sini juga banyak tempat makan guys, jadi kalian jangan takut kelaparan. Di sini kita bebas memilih tempat untuk makan. Gak seperti di kolam renang yang lain kan, kita nggak boleh bawa makanan guys. Kalau di sini bebas ya guys. Semakin siang semakin ramai banget guys. Di sini penuh sama anak-anak kecil. Kita pindah yuk guys ke kolam arus. Biar deh di sini buat anak-anak kecil aja. Ayo guys, kita ke kolam arus. Ini kolom arusnya guys, yuk kita naik ke atas dulu. Yuhu, air kolom renangnya sejuk sekali. Aku paling seneng di kolom renang yang ini guys. Soalnya kita bisa mengapung sendiri guys, walaupun kita gak bisa renang. Contohnya aku gak bisa renang. Ini aku diajarin renang sama mama aku guys. Padahal aku sering renang, tapi saat ini aku gak bisa guys. Kolom ini dalam banget guys, aku jadi takut. Kalau di kolom cetek aku bisa loh. Ih, aku sebel deh sama kakak aku. Dari tadi kakak aku ngejailin aku terus guys. Gimana aku bisa renang coba kalau aku digangguin terus. Emang dasar kakak aku tuh jail guys. We'll be right back.
enak banget tuh guys, papa mama aku pada minum jus. Ya udah kita istirahat dulu guys. Seger. Ini kita lagi ngomongin apa sih guys? Kakakku apa yang monyong-monyong? seger. Enak banget guys, abis berenang langsung minum jus. Karena cuaca sudah panas, jadi ya kita pulang deh guys. Sebelum pulang, jangan lupa kuponnya kita tukar dengan ice cream guys. Wow, ramenya guys, mereka baru pada datang, aku pulang guys. Lihat tuh guys, banyak yang pakai kostum Jepang. Benernya aku mau sih, tapi udah siang banget nih guys. Next time aku mau coba deh guys. Kalau sekarang mukaku udah pada gosong guys, jadi ya next time aja ya guys. Nanti pas dipoto jelek deh. Ini pintu keluarnya ya guys. Sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.